Saya Haji Abdul Rashid bin Syarif, menetap di Kampung Pulau Alam Bakti, Pusat Tanah. Telah mengalami sakit belakang dan tak dapat berjalan. Jadi umur saya sekarang 64 tahun. Jadi mula-mula saya kena penyakit sakit belakang ni, tak boleh nak berjalan lah daripada tahun 2009 dalam bulan 3. Dan masa tu saya nak sembahyang pun kena bagi duduk. Dan nak berjalan, bila jalan dalam rumah pun saya menggunakan tongkat ini. Menggunakan tongkat ini selama hampir setahun juga menggunakan tongkat ini. Jadi pada satu hari, sebelum itu saya telah mencari ubat lah. Ubat, merata-rata ubat. Ubat urut, ubat sapu, ubat klinik kerajaan, dan direkomen oleh doktor agar untuk nak operate bahagian belakang. Doktor kata urat belakang tu tertindih dengan tulang. Jadi oleh sebab itu saya mengelakkan daripada nak operate ni. Saya carilah sebab ubat yang mana orang cakap baik. Saya semua beli, cari di klinik, di mana tempat urut-urutan. Jadi pada satu hari hati saya tergerak lah nak pergi ke pasar tani masjid tanah ni. Saya jumpa satu gerai tu, dia tulis itu janggut Adam. Jadi saya pun bertanya dengan penjual situ apa dia punya khasiatnya. Dia kata sakit urat, sebarang penyakit. Jadi pada situ saya mula menggunakan ubat janggut Adam ni. Jadi masa itu saya beli bukanlah jenis yang botol ni, saya beli jenis packing tu 12 biji RM12 harganya. Dan saya cuba makan selama 12 hari. Lepas tu saya tambahkan lagi ubat ni dalam 12 biji lagi. Saya tu sampai sekarang sudah hampir sebulan. Jadi bergerakan saya telah mula berubah. Daripada saya menggunakan tongkat, saya telah boleh berjalan dengan seperti biasa, tapi tidaklah sekuatnya lagi. Jadi saya cuba juga memakan ubat ini seterusnya sehingga pulih seperti sedia kala. Jadi nasihat saya lah kepada saudara-saudara, jika sekiranya ada sakit yang tak dapat nak diubati dengan segera, cubalah menggunakan ubat janggut Adam ini. InsyaAllah semoga dikabulkan oleh Tuhan. Kita membuat setia dan Allah lah yang menentukan, yang memberi kesihatan kepada kita. Itu saja.